Pandai buat membangan ke, Dek? Pandai. Macam mana cara dia tu? Mula-mula macam mana? Mula-mula buka dulu kulit dia. Lepas tu potong-potong dia, potong kasih bahagi-bahagi lah, terus potong-potong dia yang macam ni. Jelat lampu besar sikit. Terus mau letak garam, biji dia tu yang ini putih-putih dia kan? Biji dia ni kena garut. Kena garut? Iya. Mau dicampur sana lah itu? Iya, letak sini. Boleh simpan juga, tahan juga nih. Oh, jadi kira-kira berapa lama baru boleh dimakan lah? Lepas macam dibuat. Satu minggu, dua minggu gitu, baru boleh makan. Gimana kamu dapat buah ini? Ada kami tanam sendiri juga, tapi limpas sudah kan buah dia sekarang. Kadang-kadang kami beli di tamu. Tamu? Iya. Kamu di mana tinggal, kampung? Di tamu sana, tamu Tebo tuh. Tebo, Tembunan iya. Kan? Iya, Tembunan. Oh, dekat saja tuh. Oke. Oke, ini Wakid. Yang ini Rilibo. Rilibo? Iya. Ada jenis yang bulat sama yang macam dibentuk dia. Ya, ini biasa anak guna untuk bikin atap padi lah. Padi ya? Iya. Yang ini Wakid. Beli Wakid. Perhiasan yang besar sikit lah. Yang ini macam anu nih, yang macam bakul-bakul perhiasan, macam kalau hari raya kan letak kue-kue sini pun beli, roti-roti, bong-bong pun beli. Ini topi, ini manik-manik lah. Manik-manik. Iya. Yang ini sirung. Sirung. Iya. Yang ini pula macam apa tuh? Oh, ini apa ini? Macam basket tapi dia ada lain sikit lah bentuk dia. Kalau macam pi kebun-kebun kan beli letak macam buah-buahan kayak gitu bikin angkat-angkat kan. Oke, yang ini makanan. Karena buat dari apa tuh kakanan. Kalau biasa kakanan. Macam iya. Kalau kawin-kawin kan dorong guna kakanan, tapi kakanannya ada lain sikit lah yang dorong guna dari apa tuh ada macam kaca kah tuh. Yang ini pun sama juga macam ini cuma dia ada inilah. Oh. Iya. Ini macam bakul-bakul, tapi dia tidak bikin tempat pegang di atas. Ini cuma yang macam yang mau ampas-ampas dia gitu, ada bikin tutup dia lagi. Yang itu, ini, yang atas tuh gitu. Mana? Ini? Ah. Oh, ini bubu. Kecil sikit, ya. Yang ini macam raya. Raya. Ya, macam apa tuh yang bikin tutup makanan lah. Kalau gitu. Ah, ini. Ya, yang ini sirung. Sirung. Tinumbunan. Ada apa tuh? Ada burunsi dia. Oh. Yang itu bakul-bakul lah yang itu. Ini bakul-bakul. Iya. Yang ini bakul-bakul yang kan? Iya, kukurungan. Mana yang itu juga? Iya. Boleh bikin jamur ikan masin juga tuh? Oh iya. Iya ya, kan? Macam kalau ke hantar-hantaran makanan, letak buah-buahan. Iya kan? Iya. Ada harga juga kan? Ada. Ini barang-barang di mana kamu dapat nih? Sendiri buat ataupun ada yang tukang supply? Mama saya lah, dia macam dia oda-oda barang-barang ini dari kawan dia, terus kami jual balik borong. Jual balik. Iya. Oh. Jadi kamu beli secara borong lah. Iya, yang situ kami beli buat sendiri juga, tapi anu kan tidak kadang-kadang susah mau dapat tuh dia punya macam tuai ba yang macam ini tuai itu. Oh. Iya. Jadi macam mana sambutan? Ada ramai yang singgah sini membeli? Apa tuh? Ramai yang singgah sini membeli? Oh, ramai juga kadang-kadang kalau tempat perayaan kan banyak juga lah yang anu singgah-singgah sini gitu. Ini suki. Suki? Iya. Banyak tempat simpan apa itu? Letak tapai macam tepai. Kalau kawin-kawin kan sana dong sering-sering yang di gerbang-gerbang kan dorong menunggu tamu lah. Iya, menyambut tetamu. Macam dia lah kan dorong tuang. Jadi udah kamu tetamu lah itu kan? Iya.
Cuman jual tuh? Setiap tuh, tapi mengikut banyak lah. Oh, itu banyak. Oh, iya. Dia kira berapa banyak tuh apaan? Iya. Masa ada orang kawin lah banyak orang dibeli nih kan? Iya, kadang-kadang bikin sendiri pun boleh bani. Iya. Siapa nama adik tuh? Tesalonika, nama kampung saya Kembura. Iya. Ini masuk YouTube nih. Kampung Sunsuran. Oh, sini juga. Ya, Sunsuran Malo, tapi rumah saya sana di atas bukit. Jadi, tapi kasih nama Kiasu saja rumah kami. Oh. Ini tangkala kan? Iya, tangkala tataba. Jadi kalau di sawah padi kadang begini kan? Iya. Jadi banyak ada ikan lah kan, kalau ya, ada ikan dia masih lari, dia terus masuk. Iya. Masih kan aku nalar nih kan di kampung masih yang di sawah padi kan? Iya. Petani terus kan? Ada yang besar. Ada yang kecil lagi dari itu pun ada. Di luar nanti pun pakainya juga. Sekarang dia sudah bersama tadi kan, kami selalu pasang. Ini ada ikan kecil-kecil maksudnya. Baru sama besok kan? Iya. Sama Besidon kan bilang kan mau angkat anu, apa tuh? Mau angkat kayu api. Ini tempat bunga tuh mana kan? Iya, bunga-bunga pun boleh. Ini ada-ada juga. Iya. Ini apa dipanggil nih? Ini riribu. Riribu? Riribu. Riribu? Iya. Bahasa apa itu? Dusun. Dusun? Iya. Saya mau try. Nanti mau try. Dikasih anak, kakak mau try. Try di lomba. Kayu api kan ni? Ya, beli selain kayu api apa? Sayur-sayur. Buahan, beli sayur-sayur pun beli. Sekarang masih guna nila kan di kampung? Iya, masih di kebun. Iya. Ada anu juga. Ngam tak kalau kakak pakai begini? Ngam. Yang besar sedikit sudah anu sudah anu beli. Iya. Berapa harga dia ni? Yang ini harga dia 100 lebih batu jok. Oh, yang besar sudah ada nila kan? Ya, macam ada. Jadi kalau ada kurang-kurang juga lah kalau anu. Ini biasa taruh buah-buahan ke apa kan? Ya, kayu api beli dulu-dulu nenek pun begitu juga. Apa nama dia ni? Wakit. Wakit. Iya. Ini lah ya, masuk dalam video kok.